Podcast. Kali ini kita masih bersama suhu kita, Ninja RR terkencang di Jabodetabek ya, di tim Sempak kalau enggak lah. Di sekarang lah gue jamin terkencang ini. Yang buat harian tapi guys ya, ini kita mau mampir Techno Tuner dulu guys, karena karburator bang para penoling ocor alias membludak. Bensinnya banyak yang terbuang kalau di waktu berhenti gitu, dan itu sangat mubazir, itu pelampungnya nggak ini guys, nggak nutup. Jadi kita sekalian tadi habis modif di Extreme Motorshop, di Extreme Motorsport, di Extreme Shop, itu mungkin namanya hampir-hampir sama ya, itu satu bengkel aja cuy. Nah sekarang kita mau mampir ke Techno Tuner guys, mampir ke bengkel yang kemarin memenangkan podium 1-2-3 di IDW seri 3. Oke guys, kasih dulu guys ya di lampu merah ini. Yo guys, Laura kita ajak-ajak main ke Techno Tuner guys ya, bersama si Safira alias Bang Parpenoli, suhu balap kita. Yoi, karena motornya kencang-kencang semua guys. Aduh, kita yang gak punya dana bisa gak mau kencang gimana guys ya. Aduh, dana kita pas-pasan ya, kencangnya ya pas-pasan juga. Tapi setidaknya lebih dari standar lah ya kencangnya. Oke. Tapi gak apa-apa guys, hidup ada tuh adalah proses. Lo harus mulai dari bawah dulu guys. Kalau lo langsung tiba-tiba kaya ya nggak lucu juga, nggak nikmat juga ketika lo ngerasain duit itu banyak, kebahagiaan bukan uang lagi. Tapi kalau kita susah, kita banyak uang dikit itu seneng nambah uang lagi, seneng lagi gitu guys prinsipnya. Makanya kita mampir ke Techno dulu guys ya, ini udah mau sampai. Kira-kira kalau jam segini tuh rame apa enggak sih bengkel Techno? Ya oke guys, kembali lagi bersama gue Alvin biasa aja, dan gue masih bersama Bang Para Penoli. Pokoknya untuk sekarang-sekarang ini gue bukannya gimana ya, kalau banyak pengen nempel gitu ya, karena emang rumah kita itu deket cuy, wajar kalau gue bikin video dimana ada gue ada Bang Para Penoli juga. Kebetulan hobinya sama ya kan, sama-sama hobi speeding, terus dia lagi gue nganggur, dia nganggur. Kalau dia modif ya gue temenin. Terus gue juga suka ke Jakarta gitu guys. Nah kita habis dari Techno Tuner, habis ngebenerin karburator Bang Parpenoli yang tadi membludak. Sekarang udah bener ini. Nah nanti bakal gue spill apa aja yang dimodif dari motor Bang Parpenoli. Sekarang udah ada remnya, no udah berani ngebut. Tadinya kan kalau ngebut cuma kalau di track doang gitu kan ya. Sekarang mah di jalan biasa juga udah lumayan gaskuy gitu, nggak sepelan kayak kemarin apa tadi gitu, iya kan. Speedo udah diganti, stang udah diganti, terus apa lagi, segitiga sama steering damper. Ah pokoknya udah ganteng motornya Bang Parpenoli sekarang, cockpitnya tinggal mempercantik warna cat kali, itu motor udah bagus banget asli. Nah, sekarang kita mau nyerang ke Sudirman, coy. Anjay. Banyak oli samping, anjir. Motor gue jadi berbet. Gak apa-apa coy, makin banyak kali samping makin aman, walaupun busi nanti cepet mati juga ya. Kiri bang. Motor gua mundur coy, berebet anjir. Oke coy, kita lanjut kalau sudah di ini aja. Sudah di Sudirman coy ya. Oke guys, kita sudah di Sudirman nih guys ya. Anjay. Rame sekali kalau hari-hari libur gini guys di Sudirman. Tuh pasukan-pasukan metik banyak sekali pokoknya. Yang nongkrong
banyak banget, anjay. Nanti ini setelan basah banget buat ngebut, sebenarnya kurang enak. Cuman aman, gue nyari aman aja gitu, guys. Mekaniknya juga sampai geleng-geleng gitu. Alfian biasa aja, motor baru keluar bengkel langsung buat balap. Aduh, guys. Tapi gak apa-apa, guys. Rusak itu takdir. Tetapi berhati-hati itu harus, ya enggak. Menyesal nggak boleh, guys. Kalau namanya menyesal itu sebenarnya percuma. Mau kita menyesal apapun ya nggak bakal kembali gitu. Nggak bakal dia bisa jadi bener lagi. Bisa kalau dibenerin. Yang ada ya disyukuri, tinggal dinikmati gitu aja, guys ya. Nah, di sini udah banyak motor-motor kencang nih, guys. Oke, guys, kita parkir dulu. Yo, guys. Gila, ini udah jam 2 tapi masih ramenya enggak kelihatan di sini luar. Jadi kita jalan-jalan santai aja sih ya. Anjing mati. Motor gue mati. Aduh, guys. Si Laura trouble gara-gara gue kasih oli samping banyak banget. Jadinya mati dia businya. Dan kita dikasih busi sama om siapa tadi? Bang. Hah? Sama lupa nanya nomor namanya lagi. Pokoknya terima kasih buat rider-rider ninja tadi ya. Aduh. Tungguin, guys. Anjay. Gaya banget di jalan setengahnya di belakang gua. Oke, kita lurus.
mau di depan gua. Oke, kita pakai busi yang jelek, kita pantai aja nanti, guys. Mana Bang Warupo ya? Apa di mana lagi? Ini udah nggak basah soalnya settingannya. Ngeri-ngeri sedep kalau digeber. Bang Paropo ini anjir. Bang Paropo mana, guys? Nunggu-nungguin orang gak mau di depan, jangan. Rasa paling kencang anjir. Bang Paropo mana, guys? Oke, ada jetek lagi, guys. Kita bantai, guys, ya. Jetek lagi nih, bos. Kabar, aduh, ini teman lama semua bukan? Mantap. Oh anjir, mantap. Pak, mana sebel jual? Hah? Sebel jual? Ada di Cikarang. Hah? Ada di Cikarang. Lu lagi di mana, Tangerang? Itu sama Paropo gua. Itu lu lagi di sini kan? Iya. Iya, bentar ya. Ayolah.
Gak berani, guys. Kering banget, anjir. Buset edan, guys. Kali ini ngonten sampai mataharinya kelihatan, anjir. Udah, ini udah pagi, guys, ya. Udah jam 5 lebih lah pokoknya. Demi kalian, ya, gua ngonten jauh-jauh dari perbatasan sekarang Karawang ke Jakarta demi kalian, guys. Aduh. Dan gitu kalian gak subscribe, kuretakan ginjal kau. Gua hapus di channel, bang. Oke. Itulah. Salah-salah kalian dah. Udah nonton aja, makasih pokoknya, guys. Oke, see you next time. Dadah. Pagi, anjir, gila gak lo? Wah, gila, gue totalitas sih bikin video buat kalian, cuy. Ini kita kualat gara-gara semalam habis terjadi orang pacaran. Dia kelelahan, dia dia kelelahan. Mati. Udah pagi gini. Sampai pagi, cuy. Gila. Bikin video dari kemarin jam berapa, Bang? Jam 10 ya. Sampai jam 7 pagi. Totalitas buat kalian nih, lu kalau enggak subscribe emang kebangetan, cuy. Gua hapus channelnya, anjir. Konyol. Ya udahlah. Mana bensin habis? Eh. Bang Paropo bensin habis, guys. Ini enggak cukup buat pulang. Enggak cukup. Makanya gini. Udah sini aja. Tuh. Sana juga masih ada busi. Satu lagi. Ini nanti hidup, kita pergi ke Pertamax. Nah, kita cari turbo gitu caranya. Oke. Okay. Sekarang kita istirahat dulu dah. Awas kalau kalian enggak nonton, guys.